Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Atar Tala and Atar The Gunawan. Dan kali ini kita bakal mencoba membuat kacang pembesar menggunakan plastik. Jadi pertama-tama, langkah pertama kita harus isi plastiknya dengan air dulu. Jadi kita isi. Stage-nya ditunggu aja ya guys, biar gak takut tumpah. Oke. Isi. Nah, jika sudah diisi, kalian bikinin dulu baru kan. Teman-teman nih karet. Itu bakal itu. Kalau kalian terganggu ya maaf. Atau terlalu terang ya. Punya kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan ambil buku, satu buku saja, dan kita bakal coba-coba. Kalian lihat. Apakah berhasil, teman-teman? Ternyata berhasil. Wah, ternyata menggunakan plastik juga bisa, teman-teman. Jadi jangan lupa dicoba di rumah jika kalian mempunyai tugas seperti saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, aduh, bagus ya. Oke, kalau kalian juga punya, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.